kamu tuh harus lihat aku sama Putri. Aku aja sekarang suamiku itu kepala desa. Pacar kamu apa, Put? Perangkat desa. Kalau kamu? Pelayan. Biar seger, biar kamu sadar dari mimpi kamu itu. Yang sok-sokan jadi orang kaya. Seger kan, Pe? Putri, makasih ya kamu udah mau main di desa aku, terus mampir ke rumah aku. Tenang aja, yuk. Aku itu orangnya hobi mampir-mampir. Put, aku itu ya bangga banget punya suami kepala desa. Soalnya apa? Semua orang warga desa sini itu pada hormat sama aku, pada segan gitu loh. Bukan kamu aja, yuk. Aku juga bangga punya pacar perangkat desa. Aku punya rencana, Put. Nanti kalau dana desa turun, 50% uangnya buat menghaluskan jalan. Terus yang 50% buat menghaluskan wajah aku. Ayo, ayo. Kamu itu jadi orang jangan kayak gitu. Gak baik. Baiknya itu ngajak aku. Oke, nanti kita susun rencana bareng-bareng ya. Mam, aku berangkat ke kantor desa dulu ya. Iya, Pia. Pi, dana desa kapan cair? Hus, tanya-tanya dana desa. Itu kan buat desa. Iya, Pi. Mami minta maaf. Mami udah lancang. Oh iya, Pi. Mami itu dapat banyak laporan dari warga sini. Katanya jalannya itu banyak yang berlubang. Nggak rapi gitu loh. Iya, Pak Kades. Masa kalah saing sama desa saya? Desa saya itu jalannya halus. Mulus. Ya udah, nanti biar aku rapatin sama para perangkat desa. Ya udah, papi hati-hati di jalan ya. Mbak. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yun, sini lo kita ngobrol. Kamu tahu nggak, Yun? Kepala desa sekarang itu kurang memperhatikan warganya ya? Iya, Lun, lihat di rumahku. Dari dulu belum direnovasi. Padahal baru menjabat 8 bulan, tapi nggak ada perbaikan dan perubahan. Iya, Lun. Masih mending kepala desa yang dulu, Lun. Kalau kepala desa yang dulu itu, Yun, pernah lo suka sama aku. Masa sih, Lun? Iya, aku setiap hari itu dikasih uang sama dia. Putri, kamu itu mendingan cepet-cepet nikah. Soalnya pacar kamu kan perangkat desa di sini. Dia itu tunjangan sensitifnya gede loh, Put. Tenang aja, yuk. Bulan madu aku bakal nikah. Heh, nikah itu bulan Maret apa Agustus? Ini malah bulan madu, gimana sih? Ya udah deh, ayo kita keluar cari makanan. Aku lapar di sini. Ayo, Put. Ini masakannya nggak enak, Put. Hah? Gak enak tapi habis. Lulululululul, Mas Tempe, Mas Bondet ya? Iya Mas. Dan nungguin aku lama? Enggak kok, barusan aja Bon. Kamu nginep di hotel mana Mas? Tuh, di Hotel Horizon. Mainlah. Iya nanti sore tak main. Aku benar-benar gak nyangka sama kamu, Bon. Waktu kecil kita sering main di sungai loh. Kenapa kamu sekarang tiba-tiba jadi kepala desa? Kamu inget aja sih, Mas. Aku justru yang gak nyangka sama kamu, Mas. Kamu sekarang kok malah jadi bos di Semarang itu loh. Kok bisa punya pabrik rokok segala? Itu semua berkat kedua orang tua aku, Bon. Yang selalu doain aku. Makanya aku bisa jadi seperti ini. Emang hebat, Mas, kamu, Mas. Bon. Aku pesan sama kamu ya. Kalau kamu jadi lurah, kamu itu harus amanah. Istiqomah, perbanyak sedekah, biar berkah ya. Pastilah kalau itu Mas, kok kamu ingetin segala. Aku sudah pasti kayak gitu Mas. Beneran ya? Iya dong. Lihat deh Lun, jalan di kampung ini sempit-sempit banget kan Lun? Iya Yun. Makanya Lun, aku nggak beli mobil, takut kebaret. Iya, gimana sih kepala desa sekarang ya? Mbak, kalian berdua itu kalau bicara bisa dijaga enggak? Asal kalian tahu ya, sebentar lagi jalan desa ini akan diperlebar dan ditingkat. Kalian tuh bisanya komplain aja. Kalau dana desanya cair, pasti akan dibangun. Awas ya Pak, kalau dana desa cair rumahku nggak direnovasi. Ya, siap.
Oh iya, satu lagi Pak. Apa? Lampu jalan di desa ini kalau siang kan mati. Gimana kalau diganti lampu disco biar warga sini pada happy? Betul kan Pak? Ah, kamu ini ada-ada aja. Udah, pergi. Lampu disco. Cantik-cantik kok bloon ya. Masa jalan dikasih lampu disco? Apa ndak goyang-goyang nanti? Mas Tempe, aku mau ngucapin terima kasih banyak banget sama kamu, Mas. Soalnya berkat bantuan kamu, aku bisa jadi kepala desa, Mas, di desaku. Iya, Bon. Aku itu malah seneng kok kalau kamu jadi kepala desa. Soalnya gini, aku kalau sukses, berarti teman-temanku juga harus sukses. Ya termasuk kamu ini. Amin, Mas. Kamu harus banyak-banyak bersyukur ya, Bon. Iya, pasti dong, Mas. Oh ya, aku mau izin dulu sama kamu. Aku masih ada bisnis ini di hotel. Kamu naik apa emangnya, Mas? Aku jalan kaki, Bon. Deket banget kan hotel itu dari sini. Oh iya, iya. Kalau aku kesini pakai mobilku yang mewah itu, aku sungkan sama warga sini, Bon. Betul juga, Mas. Warga sini kan sering julid sama aku. Iya kan? Iya, Mas. Bentar, Mas. Ada telepon. Halo? Apa? Dana desa sudah cair? Oh iya, iya. Aku tak segera ke sana. Oke, nanti aku semua yang cek. Oke. Dapat telepon, Mas, dari perangkat desaku. Ada apa? Dana desa sudah cair. Oh gitu. Ya, bagus dong. Nah, ini waktunya aku bekerja, Mas. Siap. Aku langsung dulu ya. Oke, Bon. Terima kasih banyak ya. Oke, Mas. Selamat bekerja. Sukses selalu, Bodet. Eh, Lun, kamu tuh jangan sembarangan salaman sama orang asing. Mbak, aku ini temannya Luna waktu kecil loh, Mbak. Kamu jangan sembarangan ya. Temen apanya? Mukamu aja kayak penculik gitu kok, temen. Jangan-jangan kita mau diculik lagi, Lun. Enggak kok, Yun. Mas Tempe ini temanku waktu SMA. Tapi mukanya kayak penculik, Lun. Nanti kita diculik malah. Ayo kita pergi aja. Eh, Mbak, jangan sembarangan ya. Emang tampangku ini mirip teroris? Iya. Ayo, Lun, kita pergi aja, Lun. Ayo. Tapi dia temanku, Yun. Udahlah, ayo kita pergi aja. Ternyata warga sini pada songong ya. Termasuk Mbak itu. Sombong sekali aku dikira penculik. Udahlah, mending aku minum dulu. Udah lapar. Alhamdulillah, akhirnya jalan ini sudah lebar. Cuman kurang ditingkat aja ini. Apa aku pasang keramik aja ya? Biar licin. Telepon. Walah. Halo. Halo. Di mana Des, Kak Des? Kamu kesini sekarang ya? Kamu ini ngerepotin aja. Aku lagi kerja ini. Ke kantor sekarang. Dana desa ini udah cair. Beneran udah cair? Udah, sekarang cepat kesini. Oke, siap. Luncur aku. Di mana? Di kantor, Cok. Di kantor. Oke. Stop yuk. Sayang. Ada apa, Dek? Kamu kok di sini? Kamu yang ngapain di sini? Kamu harusnya di kantor desa nunggu dana desa cair biar dapat gitu loh. Oh, ini loh, Dek. Aku nungguin jalan ini. Nanti kalau aku tinggal digeser orang gimana? Tuh ya udah deh, aku minta uang. Minta uang buat apa? Ya buat jajan dong, Mas. Ya udah nih. Kamu nggak ikut? Kemana? Ya makan. Enggak deh, aku itu habis ini mau ada rapat. Oh ya udah, aku duluan ya. Iya. Makasih. Ngapain kamu lihat-lihat? Minta. Eh, kamu nggak sopan ya sama suaminya Pak Kades? Mau dipecat? Oh walah, sorry bu, ampun. Iya. Bilangin suami. Iya, jangan. Sopan pacar kamu itu. Jangan dong yuk, nanti suamiku kerja apa? Eh suami, pacar. Kamu udah ngebet kawin ya, Put? Dadah, sayang. Ya. Bu, pesen makanan satu ya. Kok satu sih, Put? Aku nggak dipesenin. Aduh, ya udah deh pesen. Bu, tangsing biawak ya. Put, aku ini kepikiran banget sih, Put. Kepikiran apa sih, yuk? Kan udah makan.
Ini loh Put, aku gak sabar kepengen dana desa itu cepet cair supaya aku cepet bisa perawatan. Aku itu kepengen sulam bibir. Udah deh yuk, tenang aja, pasti cair. Nanti kita perawatan bareng ya. Iya dong, yang paling mahal. Kalian Sini, tempe. Kenapa ya kalian ketawa? Ya ampun Pet, ternyata setelah sekian lama kamu masih kere aja. Kamu jadi pelayan di sini. Aku ini bukan pelayan, yuk. Terus apa, babu ya? Kamu ngaku aja deh, Pe. Gak usah malu. Kita udah tahu kok, kamu dari dulu kan udah miskin. Betul. Kamu dulu itu waktu sekolah aja gak pernah mampu beli jajan. Kalau sekarang kamu jadi pelayan, ya maaf, cocok-cocok aja. Aku ini tuh lapar banget, yuk. Haus, makanya aku kesini beli makanan. Gitu loh. Hah? Beli? Emang kamu punya uang? Uang dari mana? Tapi kenapa penampilannya bagus banget ya Put kalau dia pelayan? Aduh, mungkin dia pakai baju ini hasil mencuri. Apa kamu minjem, Pe? Kamu meskipun kere tapi kepengen ini ya, gengsinya gede banget ya. Kalau miskin ya miskin aja, Pe. Nggak usah pura-pura kaya. Betul, sesuai sama kehidupanmu aja lah, Pe. Mending kamu ini loh, jadi tukang sapu, pemulung atau apa. Biarpun sedikit tapi kan halal, kamu tuh nggak perlu nyuri-nyuri, dosa. Kalian berdua ini ngomong apa sih? Aku gak paham loh. Duh, kamu budek ya, Pe? Kamu udah miskin, budek lagi. Bodoh. Sebentar. Kalian kok bisa menilai aku miskin dari mana? Coba lihat nih penampilan aku. Kan aku udah bilang, penampilan kamu ini hasil curi. Gak usah kamu bangga-banggain. Terus kalau kamu bukan miskin, kamu orang kaya. Iya. Iya apa enggak? Kamu kaya enggak? Kalau masalah kaya sama miskin, itu kamu gak perlu tahu, yuk. Ya. Pe, kamu tuh harus lihat aku sama Putri. Aku aja sekarang suamiku itu kepala desa. Pacar kamu apa, Put? Perangkat desa. Kalau kamu? Pelayan. Kasian deh lo. Udah, cukup ya. Aku mau makan dulu, ya. Heh, kamu belum jawab aku. Kamu kaya apa enggak? Kalau aku kaya kenapa? Emang ada yang percaya sama kamu kalau kamu kaya? Kalau orang kaya kesini, mana? Kamu nggak naik motor, mobil juga nggak ada kan, Put, di sini, Put? Ya, dia kan jalan kaki, yuk. Itu ya berarti udah dia miskin. Ya udah, iya, nggak apa-apa. Kalau kalian nggak percaya, nggak apa-apa. Nggak masalah buat aku. Yang penting aku mau makan dulu, ya. Aduh, makan aja murahan kayak gini, Pe. Sebentar. Kamu bilang murahan, kamu sendiri kan pesen dari sini. Hello, aku lo pesen ini bisa sampai penjualnya aku beli. Wah, sombong banget kamu ya, Put. Iya. Dong, uang aku banyak. Apalagi aku, suamiku kepala desa. Uangnya banyak, ganteng, baik hati. Nggak kayak kamu. Miskin. Dari dulu nggak ada perubahan, kere aja. Sini. Mau ngapain kamu? Ini minuman aku, yuk. Kenapa? Emang nggak boleh? Kalau kamu pengen, pesan sendirilah. Nggak punya uang. Kamu nggak punya uang. Kurang ajar kamu ya. Beli sendiri dong, ini minuman aku. Yang nggak punya uang itu aku atau kamu, ha? Biar seger, biar kamu sadar dari mimpi kamu itu. Yang sok-sokan jadi orang kaya. Kamu sekarang sudah nggak punya adab, yuk. Kamu sudah... Kamu udah miskin, kurang ajar ya, Pe? Kamu berlebihan sekali sama aku. Ya suka-suka aku lah. Orang kaya, orang cantik itu bebas. Kalau kamu orang miskin nggak boleh bebas. Sekarang kamu pergi. Kamu berani ngusir aku. Emang kurang ajar kamu ya. Kamu dosa, yuk. Ini makanan loh, yuk kamu buang. Emang kamu Tuhan? Kamu berani mendahului Tuhan, Pe? Emang kamu ini udah miskin, kurang ajar. Apa? Ajar kamu. Biar kamu kelaparan, nggak bisa makan. Aku heran ya sama kalian berdua. Aku juga heran sama kamu. Kenapa kamu masih miskin aja? Masya Allah, anak zaman sekarang. Nggak kayak anak zaman dulu. Itu HP aku bunyi kayaknya, Bu. Bentar, aku angkat dulu. Tempe, tempe. Duh, kasihan banget hidup kamu. Halo? Iya, Pi? Apa? Dana desa udah cair? Dana desa udah cair! Ayo kita perawatan. Langsung capcus. Oke, Papi. Aku pulang dulu ya, Pi. Love you. Mwah. Ayo, yuk. Gembel, kamu bersih nih. Ah, pelayan miskin harus rajin ya. Nanti kamu dipecat, gak punya gaji, jadi curi. Mau ditabrak?
dasar tempe. Lunding. Hah? Lulun, sini tak kasih tahu, Lun. Apa, Yun? Aku dapat info dari WA, katanya lurah di sini korupsi bantuan desa, Lun. Wah, wah, wah. Ini aku juga dapat WA dari grup sekolah, Yun. Katanya kepala desa sini korupsi. Wah, nggak beres ya, Lun, kepala desa sekarang. Yuk kita lapor warga lainnya, Lun. Ayo, ayo, ayo. Alhamdulillah. Papi, papi ngapain sih ngajak mami ke sini? Ini loh Mi, aku mau kenalin ke kamu orang yang berjasa dalam hidup aku Mi. Gara-gara dia, aku ini bisa jadi lurah Mi. Maksudnya kepala desa. Kan sama aja papi. Papi kok nggak pernah cerita sih sama mami? Alah, kita nikah aja baru 8 bulan, mana kamu tahu? Oh, iya loh papi. Ini rumahnya Pi. Iya Mi. Bagus banget, Pi. Pak, yang punya rumah ini masih jomblo apa udah punya istri ya? Kamu kan udah punya pacar. Udah. Ini, Mi, ini tuh cuma rumah singgahnya doang, Mi. Rumah aslinya paling juga lebih besar dari ini, Mi. Wah, keren banget ya, Pi. Nanti bikinin mami rumah yang bagus juga ya, Pi. Gampang kalau itu. Kalau sudah cair, semuanya jadi gampang. Kan dana desa udah cair, nunggu nanti udah kita genggam, baru papi bikinin mami rumah ya yang besar kayak gini. Nah itu maksudku Mi. Pi, tapi beliin mobil juga, soalnya mami ini gengsi loh Pi, masa setiap kali kita keluar naiknya mobil desa? Loh, kamu ngapain Pi kesini, ngotor-ngotorin rumah bagus aja. Oh ya, kebetulan kamu di sini. Aku mau ngenalin kamu sama suami aku. Nih, kepala desa. Gajinya 1 bulan berapa? 1M. Hus. Itu dana desa, Mi. Ya enggak apa-apa lah, sama aja. Kamu ngapain lewat sini, HP? Ini itu rumahnya pacar aku. Kalau kamu mau lihat sini, bayar. Mana? Serius ini rumah pacar kamu? Ya iya dong, pacar aku itu lagi meeting. Aku lagi nungguin di sini. Emang kenapa? Bagus ya rumahnya. Ya iyalah, apa kamu mampu? Oh, mimpi punya rumah segede ini. Bajunya udah kering, Put. Mi, ini tuh orang yang aku maksud, Mi, yang aku ceritain tadi. Kamu kok nerocos aja sama temenmu itu. Maksud papi apa? Ini orang yang aku maksud, yang bantuin papi jadi kades. Hah? Serius, Mi? Gak habis pikir aku, Mi. Terus ini rumahnya si Tempe? Iya, Mi. Papi kok gak bilang dari tadi sih? Mulutmu dari tadi nyerocos aja, aku gak ada kesempatan buat ngomong. Tuh, Ayu, kamu tuh gimana sih? Itu kan yang bantu suami kamu, malah kamu hina. Kamu siput yang duluan. Aku malu, yuk aku pulang dulu ya. Pe, minta maaf ya, Pe. Oke. Minta maaf, Pe. Kamu juga minta maaf. Pe, maafin aku ya, Pe. Oh ya, Bun. Tadi kan aku dari hotel. Aku mampir ke sini. Ya, aku pengen ngasih tahu kamu kalau aku punya rumah singgah di sini, Bun. Gitu loh. Pak Kades, kamu jangan semena-mena ya di desa ini. Semena-mena gimana sih maksud kamu? Kamu ya, baru jabat 8 bulan jadi lurah aja udah berani korupsi ya. Kok bisa itu gimana sih? Udahlah, Pak Lurah ngaku aja. Pak Lurah korupsi kan? Ngaku gimana? Udah ngaku aja. Pak Lurah korupsi dana desa kan? Kok kamu tahu sih? Memang sudah aku pakai semalaman buat nyanyi. Jadi papi semalam karaoke? Iya. Iya, papi gimana sih? Sekarang itu warga sama polisi mau mengepung Pak Lurah. Jangan dong, orang baru dibuat nyanyi semalam doang kok. Ya kan, Pi? Jangan dipenjara suami aku. Ya udah kalau gitu, biar aku nyerahin diri ke polisi biar cepat urusannya. Tapi ini gimana sih, Pi? Jangan dong, nanti kalau papi di penjara mami jadi janda dong. Kamu kan katanya seneng kalau jadi janda. Nggak mau, Pi. Pe, tolongin dia, tolongin
suami aku. Kamu tebusin suami aku ya. Aku gak mau suami aku di penjara. Aku rela jadi jaminannya kalau kamu tebusin suami aku. Sebentar. Emang bener, Bon, kamu korupsi? Iya, tapi cuma sedikit buat nyanyi semalam doang. Itu cuma 2 lagu, Mas. Ya ampun, Bon. Walaupun 1000 perak, tetap aja yang namanya korupsi itu korupsi, Bon. Kamu kan udah ada nasehatin. Kamu kalau jadi lurah, itu yang amanah, istiqomah, ya. Gak boleh korupsi, Bon. Kenapa kamu lakuin itu? Ya, itu, Mas. Cuma 2 lagu. Masa gak boleh? Cuma 2 lagu? Kamu karaokean sama siapa? Sama itu, janda sebelah. Udah gak habis pikir sama kamu, Bon. Kamu sudah tak bantu ratusan juta loh untuk jadi lurah. Tapi kelakuan kamu seperti ini ya, Bon. Tempe, bantuin papi satu kali lagi ya, Pep. Biar gak dipenjara. Aku gak bisa hidup tanpa papi loh. Yuk. Kalau suami kamu ini dipenjara, nebusnya pasti juga mahal, ratusan juta. Aku rela jadi jaminannya, Pep. Dan aku rela kalau kamu jadiin aku istri. Asalkan papi ini jangan dipenjara. Aku sudah terlanjur sakit hati sama kamu, Yuk. Ya? Kamu kenapa, Mi? Kenapa?